Hai, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk lihat gereja HKBP yang ada di Tarutung. Ini kan pusatnya ya, kantor HKBP PA Raja yang ada di Tarutung. Nah, kegiatan ini karena latihan sekolah minggu, jadi aku diajak kakak untuk lihat. Kebetulan aku bukan orang HKBP ya, aku gereja GPI, tapi aku nggak pernah. Jadi ini pertama kali aku di Medan. Udah pernah sih lihat-lihat gereja HKBP, tapi ini pertama kali aku lihat gereja HKBP pusatnya yang ada di Tarutung nih. Panjang luas benar. Jadi di sini tuh lengkap dengar ada penginapan, kantor sekolah khususnya TK ya, TK, dan di sini ada aula. Oh, di sini kantor para hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, sintua, semuanya lengkap dari di sini. Jadi kalau ada kunjungan, ini gerejanya, ini gereja HKBP-nya. Nanti aku akan ajak teman-teman untuk lihatnya situasi di dalamnya. Nah, karena kebetulan ini hari Minggu sore, karena ada latihan sekolah Minggu, jadi cukup rame ya. Nih, di dalamnya nanti teman-teman melihat. Nah, kita udah masuk nih. Jadi kita itu masuk bukan dari depannya tadi, tapi kita masuk dari sampingnya. Jadi ini ada tangga, di gereja ini ada dua. Ada dua tingkat ya. Jadi dari sebelah kanan sama sebelah kiri masuk. Nah, nanti masuk kita akan lihat ada tulisan Saiburju Maho Rasi Rasa Mate. Aku nggak tahu ya bahasa Bataknya yang bahasa Indonesia yang lebih jelas. Nah, ini orang tua ajak anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya untuk latihan untuk perayaan Natal sekolah minggu. Nah, aku akan tunjukkan sama teman-teman nih. Lihat itu atapnya itu megah banget. Nah, ini bangunannya nggak diubah ya, nggak apa namanya itu, nggak beton atau permanen, tapi papan kiri kanannya, papan bangunannya udah tua tapi dalamnya lihat keren. Aku termasuk orang yang beruntung karena bisa dalam masuk gereja melakukan HKBP. Nah, kabitina. Ini ini situasi dari di dalam. Nah, nanti saat ini kegiatan sekolah minggu, jadi agak ribut. Nah, lihat ukiran-ukirannya, itu ada ukiran-ukiran Batak. Jadi di ini nanti kalau ibadah itu full, jadi kalau nggak bisa semua ditampung itu nanti naik ke atas di lantai dua. Nah, ini kursinya. Jadi tuh, itu saya Burju Maho Rasi Rasa Mate, itu motonya. Nanti kan ukiran-ukiran berikutnya hari Sinaga Ruben Tobi Boyo Sinaga Klos Manupa Isen Sianturi Jepanya Simanjunta Darius Tampubolo Grace Sirega Karen Matonda yang buat jadinya dikasih hadiahnya untuk Natalnya ya. Oke, Bye.
Akhir aku menunjukkan aku udah pernah kesini dengan berfoto.